Update kasus Subang, Danu kenal polisi yang menyuruhnya masuk ke TKP, oknum itu punya kunci TKP. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat masih tinggalkan tanda tanya. Hingga kini, pelaku pembunuhan keji itu belum berhasil ditangkap pihak kepolisian. Yang menarik, keterangan saksi kunci Danu yang juga keponakan Tuti. Dia mengungkap sosok polisi yang menyuruhnya membersihkan TKP pembunuhan di Jalan Caga itu. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan menegaskan agar penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dapat mengusut oknum polisi tersebut. Sebelumnya, pengakuan Danu telah masuk hingga membersihkan tempat kejadian perkara TKP pembunuhan di Subang menjadi polemik. Danu mengaku masuk ke rumah Tuti sehari setelah terjadi pembunuhan, Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Saat itu Danu mengaku disuruh oleh oknum polisi. Danu membuang puntung rokok, membersihkan bak mandi, hingga masuk ke dalam alpat lokasi penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pemeriksaan di hari kedua ini, menurut Ahmad Taufan, penyidik Polres Subang menanyakan perihal kejadian tersebut. Seputar kegiatan Danu di tanggal 19, khususnya saat Danu masuk ke TKP terkait oknum polisi atau Banpol, nah ini lebih ditekankan di situ tadi, kata Ahmad Taufan seperti dikutip dari akun YouTube Heri Susanto. Ahmad Taufan membenarkan Danu masuk ke TKP pembunuhan Tuti Amel. Menurutnya berdasar pengakuan, Danu juga membersihkan bak mandi di TKP pembunuhan ibu dan anak. Masuk, betul, masuk ke dalam rumah dan membersihkan bak, katanya. Ahmad Taufan menegaskan perintah oknum polisi terhadap Danu ini harus diusut. Kejadian Danu membersihkan bak ini harus kita usut tuntas, saya bersyukur penyidik fokus ke situ, katanya. Dalam pemeriksaan kali ini pun, Danu sudah menyampaikan semua pada penyidik. Saya tidak bicara kelalaian, kes Danu masuk dan membersihkan bak mandi harus diusut, saat pemeriksaan Danu sudah menyampaikan kronologisnya, tinggal nanti penyidik dalam mengolah pemeriksaan, kata Ahmad Taufan. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Danu memang diperintahkan Yoris untuk menjaga TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Saat itu Danu berjaga di SMA, seberang rumah Tuti. Pada pagi hari, Danu melihat seseorang datang ke lokasi pembunuhan Tuti. Kalau Danu masuk ke TKP, pagi-pagi disuruh standby untuk jaga TKP oleh Yoris dan keluarga, Danu standby di SMA, ada seseorang masuk TKP Danu langsung menghampiri, katanya. Berdasar cerita Danu, kata Ahmad Taufan, oknum polisi itu bahkan membuka pintu menggunakan kunci yang ia bawa. Oknum ini yang membuka pintu pakai kunci yang dia bawa, katanya. Ahmad Taufan mengatakan Danu juga mengaku kenal pada oknum polisi tersebut. Kalau dalam pernyataan Danu tadi, mengenal karena oknum ini memang sering di Polsek Jalan Cagak, kata Ahmad Taufan. Diberitakan sebelumnya, Danu akhirnya membuka penyebab mengapa DNA dan sidik jarinya tercecer di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang.